Pusat Latihan Sukan Nasional Hanoi menjadi saksi buat penembak kebangsaan. Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin beraksi cemerlang bangkit di pertengahan pusingan apabila meraih pingat emas ke-35 negara dalam acara 10 meter air pistol wanita. Tanpa pengamalan luas, Syasha mencipta kejutan memenangi pingat emas acara tersebut pada penampilan sulungnya di Sukan SEA siang tadi. Anak kelahiran Batu Pahat Johor itu nyata cukup berpuas hati dapat membuktikan kemampuannya. Alhamdulillah, syukur sebab saya dapat bawa balik pingat emas untuk Malaysia. Dan ini merupakan tiga kali pertama saya dan saya dapat bawa balik pingat emas. Saya terima kasih kepada coach saya, coach Wai, sebab bantu saya sampai daripada first sampailah saya dapat pegang pingat emas itu sendiri. Syasha berjaya menampilkan aksi konsisten dalam setiap bidikan untuk mengumpul 239.3 mata sekaligus mengatasi pencabar lain. Perak dimenangi penembak Thailand sementara gangsa menjadi milik wakil tuan rumah. Ia merupakan emas kedua disumbangkan skuad menembak kebangsaan selepas Jonathan Wong turut membutirkan emas dalam acara 10 meter air pistol lelaki semalam.